Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani, firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, tidak selamanya maksud dan tujuan kita tercapai seperti keinginan kita. Sama seperti Yesus yang pada firman ini bertujuan untuk menghindari orang banyak, bertujuan untuk meninggalkan orang banyak. Tetapi setelah dia tiba di tempat tujuan dengan perahu yang ditumpanginya, orang banyak juga sudah berkumpul di sana. Dengan banyaknya orang yang hadir saat itu menunggu kedatangan Yesus di tempat itu, maka mereka dengan penuh kesabaran dan membawa orang-orang yang sakit dari keluarga maupun dirinya yang tidak dibatasi oleh hambatan, mereka berduyun-duyun setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Yesus tergerak hatinya untuk menolong, membantu orang yang sudah menunggu kehadirannya dan melakukan mujizat bagi mereka masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jika kita perhatikan pada firman ini, bagaimana Yesus berbelas kasihan terhadap semua orang, terhadap orang yang datang dan yang menginginkan kesembuhan, bahkan yang menginginkan sesuatu dari Tuhan Yesus, Yesus benar-benar peduli. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Manusia yang hidup di dalam belenggu dosa, dengan kasih Kristus Yesus dan kepeduliannya atas manusia, lalu dia menyerahkan hidupnya ke dalam kematian, agar manusia itu bebas dari belenggu dosa ataupun kematian yang kekal. Oleh karena itu, bila kita dalam hidup ini bergumul dan menghadapi tantangan, datanglah kepada Yesus. Bawalah segala pergumulanmu kepada Tuhan Yesus, dan dia akan tergerak untuk menolongmu dengan belas kasihannya. Dan jangan pernah jemu dan jangan pernah menyerah untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan segala hambatan dan tantangan, sebab pintu belas kasihan pasti akan dibukakan oleh Yesus bagimu. Amin.